Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar ananda semuanya pada pagi hari ini? Bapak berharap ananda semuanya dalam keadaan sehat tentunya, dan selalu tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam ya di kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis tentang kebersihan ya. Sebelum kita lanjut, ada baiknya ananda mempersiapkan ya tentunya alat tulis untuk memudahkan ananda dalam mengikuti setiap materi ataupun video yang akan ananda lihat. Dalam standar kompetensinya ya, satu, mengamalkan ajaran hadis tentang kebersihan. Kemudian di KD atau kompetisi dasarnya 1.1, membaca hadis tentang kebersihan. Kemudian menyebutkan arti hadis tentang kebersihan, dan selanjutnya adalah menampilkan perilaku bersih seperti yang diterangkan dalam hadis. Seperti yang sudah pernah ananda lihat, bahkan ananda merasakan bagaimana pola hidup sehat, bagaimana pola hidup bersih. Tentunya kita sebagai manusia berupaya untuk menjalankan ini semua. Kebersihan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terbebas dari segala kotoran, baik hadas kecil maupun hadas besar, baik yang tampak oleh mata ataupun tidak. Oleh karena itu, dalam Islam, kebersihan harus meliputi dua aspek. Yang pertama adalah kebersihan lahir, dan yang kedua adalah kebersihan batin. Dari kedua ini, akan Bapak sampaikan, kebersihan lahir meliputi badan, ya, jasad, badan kita ya, badan, kemudian pakaian, ya, tentu. Bapak melihat ya ataupun merasakan bagaimana seandainya badan kita ini ya selama 2 hari ataupun 3 hari kita tidak merasakan air, bagaimana rasanya gerah ya, bagaimana rasanya kita merasa tidak nyaman, baik itu dalam beraktivitas ataupun dalam menjalankan sesuatu, itu tidak akan merasa nyaman. Artinya badan butuh juga dengan air. Kemudian pakaian. Pakaian ketika kita menggunakannya dari pagi sampai sore, itu ada perbedaannya. Ananda bisa nanti merasakannya, ya. Kemudian tentunya tempat tinggal kita. Tempat tinggal ini merupakan suatu tempat yang harus kita jaga kebersihannya. Karena kita tidak hanya tinggal di situ saja, mungkin nanti ada tamu yang datang ke rumah kita ataupun ada teman ataupun saudara. Kalau melihat tempat tinggal kita yang kotor, tentu mereka akan berpikiran yang lain kepada kita. Kemudian, kebersihan batin meliputi usaha yang menghindarkan, katanya. Usaha yang menghindarkan batin kita dari sifat-sifat tercela yang bisa mengotorinya. Antara lain, dengki, ya, serakah, dengki, serakah, sombong, angkuh, dan sebagainya. Ada dua konsep tadi yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama, kebersihan lahir meliputi badan, ya, pakaian, tempat tinggal, dan tempat yang merasa kita itu tempat kita berdiam, ya, ataupun kita ananda berada di sekolah dalam kelas, ya, itu adalah tanggung jawab ananda semuanya. Kemudian kebersihan batin tadi, dengki, ya, dengki kepada orang lain, ini mohon dihilangkan, ya. Karena ini merupakan kotoran juga kalau kita menaruh dengki kepada orang lain. Kemudian serakah. Serakah itu dia ingin harta itu lebih banyak untuknya, ya. Kemudian sombong. Sombong dalam kapasitas perilaku. Sombong melihat orang lain yang kekurangan dari dia. Ini tidak boleh dilakukan. Sebagai anak-anak juara tentunya kita menghilangkan semua perilaku seperti itu. Kemudian angkuh. Ini konotasinya hampir sama dengan sombong. Sombong, angkuh, ini hampir sama. Dan sebagainya.
Kemudian, di dalam pengertian selanjutnya, kesehatan dan kebersihan menjadi dua aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam. Ini beberapa hadis tentang kebersihan yang harus dilaksanakan setiap hari. Kesehatan dan kebersihan. Tentu, kalau kita bersih, kalau kita bisa menjaga kebersihan, baik itu di dalam rumah kita, tempat kerja kita, tentu ini akan menjadi pola yang sehat, ya. Baik itu dalam sehat dalam badan kita ataupun dalam batin kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu separuh dari keimanan. Di riwayat lain seperti dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, bersucilah kalian karena Islam itu bersih. Islam mewajibkan untuk membersihkan diri sendiri dalam contohnya persiapan sholat Jumat. Ini disunahkan kita untuk mandi, ya, menggunakan baju yang bersih, yang wangi, menyisir rambut, menggunakan minyak rambut. Ini kita disunahkan merawat diri, dan kebersihan tidak hanya dianggap sebagai kebiasaan baik dalam Islam, tapi juga dapat meningkatkan iman seseorang. Kemudian, ada beberapa ketentuan dalam Islam yang membuktikan pentingnya kebersihan. Pertama, Islam memberi syarat agar ibadah yang dilakukan oleh seseorang seperti sholat dianggap sah apabila, katanya di sini, apabila dilakukan dalam keadaan suci, baik badan, pakaian, dan tempatnya. Nah, ini seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, baik tempat badan, pakaian, dan tempatnya. Ini harus bersih. Pertama, agama Islam menjadikan kebersihan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang, ya. Islam menjadikan kebersihan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Artinya, menjaga kebersihan baik yang batin maupun lahir bisa dijadikan tolak ukur keimanan seseorang. Artinya, melihat keimanan seseorang itu bisa saja kita lihat dari sisi kebersihannya, kebersihan badannya, kebersihan hatinya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana karakternya. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari sisi seseorang itu. Kedua, dalam ajaran Islam banyak dibahas masalah kebersihan dan kesucian. Misalnya, bagaimana proses kita berwudu, kemudian bagaimana proses kita mandi, bagaimana proses tayamum, dan cara-cara membersihkan hadas dan najis. Kemudian, pada pengertian berikutnya, dalam ajaran Islam, kebersihan termasuk ajaran utama yang harus diamalkan. Artinya ini tonggak pertamanya, ya. Kebersihan termasuk ajaran utama yang harus diamalkan, ya. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya toharo ke dalam materi ibadah. Sebagaimana diketahui, toharo merupakan kajian awal dalam fikih ibadah. Bersuci, ya, bersuci. Karena ibadah madoh seperti sholat dan membaca Al-Quran akan sah atau akan diterima jika dalam keadaan suci. Berikut ini dijelaskan beberapa pengertian hadis tentang kebersihan sebagaimana telah disebutkan di atas. Hadis pertama menjelaskan bahwa agama Islam mengajarkan dan menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan, agama Islam mengajarkan dan menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan. Orang-orang yang menjaga kebersihan akan mendapatkan pahala, ya, akan mendapatkan pahala. Pahala apa saja? Pahala surga, karena kebersihan sebagian daripada iman. Alasannya, orang-orang yang menjaga kebersihan telah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tentunya. Selain itu, mereka akan didekati oleh para malaikat sehingga akan terjaga dari perbuatan buruknya. Hadis kedua intinya menerangkan bahwa Allah Maha Bersih dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW
memerintahkan umat Islam, katanya di sini, memerintahkan umat Islam untuk memelihara kebersihan, baik itu lingkungan, tempat tinggal, tempat pekerjaan, tempat beraktivitas, ini harus kita jaga kebersihannya. Tidak salah mungkin ananda melihat sampah yang berserakan dalam kelas, ambil, buang. Ini sebagian bagaimana cara kita untuk menjalankan perintah dari Allah. Kemudian hadis ketiga menerangkan orang yang beriman akan selalu menjaga kebersihannya. Orang yang beriman akan selalu menjaga kebersihannya. Dan sebaliknya, orang yang tidak menjaga kebersihan menunjukkan keimanan yang kurang sempurna. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keimanan, selain dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat, juga dapat ditempuh dengan selalu menjaga kebersihan. Dalam kenyataan, di kalangan masyarakat Muslim, masih banyak terlihat tempat-tempat ibadah yang tidak bersih. Misalnya kita, ananda pernah pergi ke toilet, ke pasar, kemudian menumpang di toilet untuk buang air kecil. Ananda mungkin bisa melihat bagaimana toiletnya kotor atau di SPBU. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas keimanan dalam arti luas, ya, dalam skala luasnya. Inilah penjelasan dari hadis kedua dan hadis ketiga. Dan hadis keempat dijelaskan bahwa Allah tidak akan menerima atau memberi pahala solat seseorang yang dilakukan dalam keadaan yang tidak bersih atau suci. Seseorang yang hendak melaksanakan solat harus betul-betul mengetahui dirinya telah suci. Karena solat merupakan ibadah utama yang mempengaruhi keselamatan seseorang di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang melalaikan kebersihan akan sia-sia. Orang-orang yang melalaikan kebersihan akan sia-sia. Hadis kelima, hadis terakhir menjelaskan bahwa seorang muslim pada hari Jumat diharuskan mandi dan memakai wangi-wangian seperti yang Bapak jelaskan tadi. Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian badan. Inilah beberapa poin yang sudah Bapak jelaskan tentang bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana tentang penjelasan hadisnya. Mudah-mudahan ananda bisa menjalankan ini semua, baik itu di dalam diri anda, ananda sendiri, ataupun dalam lingkungan keluarga ananda sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.